Dengan semburat cahaya pagi yang baru saja menerobos kegelapan, mereka menyapa bumi dengan lembut dan hangat. Seorang ibu guru yang dikenal akan pandangan mata yang tajam serta penuh pengertian, kali ini mendapati dirinya dikejutkan oleh getaran tak terduga yang bercampur dengan rasa keheranan yang mendalam. Perempuan penuh dedikasi itu mengayunkan langkah lembutnya, menelusuri jalan setapak di kebun yang selalu ia rawat dengan sentuhan penuh kasih sayang dan perhatian akurat, sebuah aktivitas yang menjadi meditasi harian bagi jiwa dan raga. Tetapi apa yang tersaji di hadapannya pagi ini adalah suatu penampakan yang membuat detak jantungnya bersemangat dengan irama yang tidak biasa. Di tengah kebun yang kerap ia hiasi dengan benih-benih harapan dan doa dalam keheningan subuh, kini teronggok sebentuk keindahan yang langka dan menawan. Wijaya Kusuma, bunga yang legendaris dalam kepercayaan dan mitologi, mekar dalam keadaan yang sempurna dengan keindahan yang begitu mempesona, fenomena eksklusif yang diyakini hanya terjadi sekali dalam satu zaman. Bagai sang Sri Kandi yang gagah berani, bunga itu berdiri tegak, memalingkan mahkotanya yang megah ke arah mentari yang mulai menampakkan diri. Dengan kelopak-kelopaknya yang bertebaran, menari-narikan keanggunan seakan menyapa dan merayakan hari yang baru.